Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, jemaah sekalian, kita sambung majlis ta'lim kita. Pada muka surat ...54... iaitu, bisakah kita mencukupkan dengan Al-Quran sahaja? Jadi dia punya soalan. Dia punya soalan, bisakah kita cukup dengan Quran sahaja? Hal nastaghni bil Quran anil hadis. Maksud dia, kita pakai Quran, kita tak payah ambil hadis, cukup tak cukup? Kita nak faham Islam tu dengan Quran sahaja. Itu dia punya tajuk kita. Mari kita tengok apa dia nak cakap. Jawapannya, pertanyaan yang ketiga, bisakah kita, ni bukan bisa Melayu lah, bisa Indonesia. Kalau bisa Melayu, bisa. Maksudnya, bolehkah kita, cukupkah kita, kita mencukupkan dengan Al-Quran sahaja tanpa hadis? Jawapan dia tidak. Dia kata tak boleh. Tak boleh. La nastaghni bil-Quran anil hadis. Kita tidak bisa demikian. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Apa kena mengena ayat ni dengan jawapan dia? Iaitu dia punya hubungan pada perkataan litubayyina lin-nasi. Kalau kita kata Quran itu cukup tanpa hadis, maka perkataan litubayyina lin-nasi itu Nabi Muhammad itu sebagai pemberi penjelasan. Nabi Muhammad ini sebagai pemberi penjelasan. Hadis bermakna penjelasan daripada Nabi, makna daripada Nabi. Lepas itu ikhwan, kita katakan ini dia bawa hadis yang di bawah ini, dia bawa kepada kita hadis. Dia bawa kepada kita hadis ini, itu Nabi kita menyebut tentang ala inni utitul Quran, inni utitul kitab, dalam sebagai lafaz utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Hadis ini hadis Imam Ahmad. Nabi sebut, Nabi kata, ingatlah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang serupa dengannya. Inni utitul kitab. Nabi kata, kepada aku diberi Al-Kitab. Bukan saja diberi Al-Kitab, wa mislahu ma'ahu. Di sebelah Al-Kitab itu, wa mislahu, seumpamanya ma'ahu. Bersama penurunan Al-Kitab itu diturunkan seumpama Al-Quran. Seumpama Al-Quran diturunkan. Maka kita katakan, bagaimana Allah turunkan kepada Nabi Al-Kitab, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi as-sunnah.
Satu kita kata ikhwan, kita katakan yang pertama, sunnah dia datang dengan yang pertama, dia ini sebagai pemberi penjelasan kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sunnah akan datang memberi penjelasan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kadang-kadang yang kedua ikhwan, maknanya pada hal yang pertama, sunnah dia datang sebagai penguat kepada Al-Quran. Masalan hadis Quran menyebut sesuatu hukum, Quran menyebut sesuatu hukum, bila sunnah datang, sunnah menguatkan hukuman itu, menguatkan apa yang Quran sebutkan. Sunnah jadi penguat kepada Al-Quran. Satu. Yang kedua, kadang-kadang as-sunnah itu kita katakan sebagai penafsir, atau kita katakan sunnah itu sebagai pemberi penjelasan yang detail kepada apa yang Quran nak. Kadang-kadang sunnah itu, kadang-kadang ayat itu kita kata ayat mujmal dalam Quran, ayat yang mujmal, ayat yang umum, ayat yang datang secara mujmal, dia umum. Apa perincian dia? Ayat lain tak memberi penjelasan. Maka sunnah datang, sunnah memberi penjelasan. Kadang-kadang sunnah ini sebagai kita kata taqyid, dia meletakkan batas. Bila Quran sebut satu benda, hadis datang meletakkan batas kepada apa yang Quran maksudkan. Kadang-kadang dia sebagai suatu takhsis. Bila ayat Quran datang, sunnah mentakhsis, mengkhususkan apa yang dimaksudkan. Kalau kita kata kita dengan Quran kita cukup, kita tak memerlukan sunnah, nanti batasan-batasan Quran, had-had yang Quran sebut, kita tak boleh tahu. Kenapa Quran datang tak memberi penjelasan? Sebab tadi Nabi kata, diturunkan Quran dan diturunkan sunnah. Sunnah datang untuk memberi penjelasan. Kalau semua Quran A sampai Z Quran sebut, maka sunnah tak akan ada peranan. Maka untuk membuktikan sunnah itu kena seiring dan sejalan dengan Quran, maka Quran akan bagi ruang kepada sunnah untuk perkara-perkara ini. Pasal itu sunnah yang datang nak menguatkan Quran, dia kena sekuat Al-Quran. Pasal itu kita tak pakai hadis-hadis dhaif ni dalam kes-kes tertentu. Sebab Quran itu mutawatir, lafaznya mutawatir, maknanya mutawatir. Maka sunnah yang datang nak menguatkan Quran ini, dia juga kena kukuh. Maka sunnah dikatakan maknanya mutawatir, lafaz yang tidak mutawatir. Dia kena kuat, dia kena kuat pasal dia nak memberi penjelasan. Sebagai contoh, dalam bab pesaka, kan? Dalam bab pesaka sebagai contoh, Allah katakan dalam surah An-Nisa, dalam bab pesaka Allah kata yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzin unsayain. Allah sebut dalam bab pesaka, yusikumullahu fi auladikum, Tuhan telah beri pada kamu pesanan, pesan wasiat dalam masalah hal anak-anak kamu. Lizakari, bagi satu anak laki-laki, mislu hadzil unsayain, dia dua daripada anak perempuan. Baik. Kalau ayat ni kita tak pakai sunnah, maka kita akan faham apa dia? Kita akan faham bila bapa tu mati, maka dia meninggalkan harta pusaka untuk anak dia. Mati aja bapa, apa tahu kita tak warislah. Mati saja waris, dalam ayat ni dia sebut anak, mak bapa mati meninggalkan anak. Anak perempuan akan dapat satu daripada dua anak laki-laki. Bermakna ayat ni tak ada batas. Tetapi hadis datang. Hadis kata, apabila satu orang Nabi mati, anak-anak dia tidak boleh mewariskan harta dia. Harta Nabi akan jadi pusaka. Tapi ayat ni tak sebut. Hadis datang, kalau bapa itu dengan anak itu, anak bapa sungguh, tapi satu Islam, satu kafir, hang tak boleh pesaka aku tak boleh pesaka hang. Salah seorang bapa ke anak akan mati, tapi salah seorang menjadi penyebab kematian pada
salah seorang, maka dia tak boleh tuntut apa-apa, apa-apa pesaka. Dalam ayat ni dia tak ada. Maka dalam bab ni kita kata sunnah datang akhsis. Dia datang sebagai dia memberi pengkhususan apa yang keluar, apa yang umum, apa yang mujmal, apa yang yang dimaksudkan dengan ayat ni. Quran kata kepada kita ikhwatul iman tentang as-sariqu was-sariqatu. As-sariqu ka was-sariqu? Was-sariqu. As-sariqu was-sariqatu. Faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangan dia. Daripada ujung ni sampai ujung ni tangan. Semua orang faham. Dia kata iat tangan. Datang sunnah bagi tahu potong tanggelang tangan. Datang sunnah bagi tahu. Datang ayat ni kata nama aja pencuri. Datang sunnah bagi tahu kata bila dia curi sepertiga, rubuk satu per empat. Dia curi itu satu per empat daripada dinar, rubuk dinar, barulah kena potong tangan. Kalau satu dinar hari ni ada berapa dik? Singkat 500 dah kot. Dinar. Maka satu per empat. Satu per empat daripada dinar tu dia mencuri, itulah apa nama jumlah yang kita makan minum sehari. Maka barulah dipotong tangan dia. Tapi kalau pada ikut ayat itu tidak ada, tidak ada had dan tidak ada. Maka dalam kisah-kisah yang seperti ini ikhwatul iman, sunnah datang kepada kita, dia memberi kepada kita penjelasan. Dia beri penjelasan. Tak mungkin ikhwatul iman, tak mungkin satu orang boleh memahami Alkitab tanpa dia melihat kepada as-sunnah. Ada kita tafsir Quran dengan Quran, satu. Ada kita tafsir Quran dengan riwayat, dua. Ada kita tafsir Quran dengan bahasa Arab, tiga. Maka kalau kita tolak sunnah, maka banyak ayat Quran yang ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Mufassir kata atiullah itu Alkitab, taat pada Allah. War rasul, war rasul adalah sunnah. Ini adalah isyarat dalam Quran, ini suruh kita ikut sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, itu adalah sunnah. Wa ma nahakum anhu fantahu, itu adalah sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Farudduhu ila Allah war rasul. Farudduhu ila Allah alkitab war rasul ila sunnah. Kalau war rasul tu kita baca batang tubuh Nabi pada hari Nabi dah wafat, kita nak rujuk macam mana? Takkan setiap hari ada masalah pergi Madinah, pergi Madinah. Nabi dah wafat. Pasal itu wafikum rasuluh, di tengah kamu ada rasul. Pasal itu rasul akan wafat. Maka sunnah baginda, hayat baginda, kehidupan baginda menjadi rojokan kepada kepada umat. Kalau ditinggalkan as-sunnah, diambil al-Quran, nescaya kita akan kita keluar daripada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian kata dia bolehkah kita mendahulukan pendapat yang lain atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah kita ikhwan mendahulukan pendapat di atas ayat Quran dan hadis-hadis Nabi? Bolehkah kita mendahulukan pendapat? Hal nuqaddim. Bolehkah kita mendahulukan? Kita mendahulukan apa? Qawlan ala qawlillah wa rasulih. Perkataan orang lain di atas Quran dan hadis. Tadi kan Kak Jah, kata Kak Jah tadi kan, macam mana satu orang boleh tahu esok nak jadi apa, lusa nak bagi apa? Macam mana nak tahu? Itu perbincangan sulit lah dengan Kak Jah tadi. Tak boleh diopen kan. Rasul orang datang tak tahu, Allah Allah. Rasul boleh bagi tahu benda-benda gaib. Nabi tak tahu, Allah Allah, aku tak tahu. Ya Rasulullah, pak hang duduk tempat mana? Pak aku duduk tempat mana? Hadis Imam Muslim. Bapak aku duduk tempat mana? Nabi sengak. Bapak aku duduk kat mana? Nabi sengak.
Kita tidak boleh melakukan hal itu. Tidak boleh kita mendahulukan pendapat kita ke pendapat siapakah lebih daripada firman Allah dan sabda Nabi. Tidak boleh. Kenapa? Kerana Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Tak boleh. Ini benda asas, ikhwan. Bila ada ayat Quran, bila ada hadis Nabi, kita kena tutup mulut. Ikut nas. Pandangan-pandangan ni dalam bab, pasal itu anda akan tengok salah satu sebab kenapa satu pandangan dikatakan kuat, kenapa satu pandangan dikatakan tidak kuat. Apabila satu pandangan itu dia datang, dia nak bagi kita faham ayat Quran, biasanya dia akan jadi kuat. Apabila satu pandangan itu datang, dia cuba berpandangan yang lain daripada zahir ayat, biasanya dia akan jadi lemah. Salah satu di samping sebab hadis-hadis semua, kekuatan bahasa Arab. Kesatu orang kata ayat Quran datang kepada kita, apa dia? Ayat Quran kata ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul. Datang satu pandangan kata sesungguhnya kewajipan kita berdasarkan ayat ini, kita kena taat kepada Allah dan Rasul. Biasanya kalau ada orang cakap lagu tu, kita akan kata inilah pandangan yang kuat. Itulah maksud ayat itu. Tapi kalau orang datang kata walaupun Allah berfirman dalam ayat ini taat kepada Allah dan Rasul, tetapi ayat ini tidak melarang kita taat selain daripada Rasul, biasanya kita kata pandangan ini gharib. Oh pelik ingat. Dia bukan datang menafsir, dia datang nak bagi kacau. Itu ciri-ciri kenapa tafsiran itu agak ditepikan. Pasal itu semua pandangan datang memberi makna yang betul pada ayat itu, maka pandangan itu akan jadi kuat. Di samping disokong oleh hadis-hadis yang lain, kedudukan-kedudukan yang lain. Tapi ayat ini, ayat awal daripada surah Hujurat kata, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan sekali-kali hampa semua mendahului Allah dan Rasul. Di dalam tafsir kita tengoklah apa kata para ulama. Ibn Kathir kita kata tafsiran dia mu'tabar. Kenapa? Dia kata jangan bercakap sebelum Allah dan Rasul cakap. Jangan buat sebelum mereka suruh berbuat. Jangan larang sebelum mereka menurunkan ayat larangan. Maka tafsiran dia memenangkan ayat itu. Maka kita kata ini tafsir yang benar. Ini tafsir yang benar. Kalau mai ayat lain, dia kata jangan mendahului Allah dan Rasul. Maksud dia jangan mendahului Allah dan Rasul. Tapi kalau benda tu baik, tak apalah kita dahulukan. Kita kata pandangan ini biasanya tidak kuat. Dan Nabi SAW sebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku khawatir bahawa turun hujan batu kepada kamu daripada langit. Kerana aku berkata kepada kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan kamu kata Abu Bakar dan Umar telah berkata. Ada tengok. Abdullah bin Abbas kata, arahum sayahlikuna, aku melihat hampa ni hampir binasa. Aqulu, aku kata dekat hampa, qala an-nabi, aku kata nabi berkata. Wa yaquluna qala Abu Bakar wa Umar, hampa jawab kat aku, Umar kata macam lain, Abu Bakar kata lagu lain. Kata ini Abdullah bin Abbas kata dekat ulama, orang yang duduk zaman dia. Dia kata kalau macam ni perangai hampa, bandingkan nabi dengan Abu Bakar, arahum sayahlikuna, aku rasa hampa nanti binasa. Antum bayang, perkataan Abu Bakar pun tak boleh diletak lebih daripada Allah dan Rasul. Apa hal dengan kita ni? Yang kecil manis bita pun tak boleh nak kira. Apa hal ni? Apa istimewa kita? Pasal itu saya kata, ikhwan, di antara sifat agama ni, dia tidak langgar fitrah. Agama ni dia tak langgar fitrah. Apa dah kewarasan beragama, dia tak langgar.
Bila orang mai bagi satu tafsiran, dia langgar kewarasan, ketahuilah itu bukan agama. Bukan agama. Lepas itu agama datang, afala taqilun, afala tubsirun. Mana akal kamu? Pasal apa tak fikir? Dulu-dulu kita belajar agama kan, orang kata jangan guna akal tafsir agama. Kita bukan tafsir, tapi kita memikir batas agama. Tak guna akal ni. Kita bukan guna akal bubuh sifat Tuhan ke, dah. Tapi bila orang bagi satu tafsiran pada kita, orang kata dekat kita, dunia ni bulat, besar, duk ada atas tanduk lembu. Kita siapa kata? Ada hadis, ada satu hadis. Pasal itu duk jadi kiamat, ada kiamat duk jadi gempa bumi pasal lembu terlenguh sangat, dia beralih sikit. Ya. Oh, besar sungguh lembu tu. Kalau betul lah, dunia hak besar ni duduk atas tanduk lembu, kalau macam tu Ultraman betul lah. Duk lawan dengan naga, keluar kot tu, keluar kot ni. Kena fikir. Pasal itu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, dia kata apa, dia antara sifat benda tak betul ni apa dia? Dia mai tu, akal kita akan kata tak mungkin Nabi kata lagu tu. Anak zina tak boleh jadi imam. Apa kena mengenal? Ibn Qayyim susun hadis-hadis macam tu dalam kitab dia. Apa kena mengenal? Dulu kan syarat jadi imam, kalau umur sama, tengok siapa warak. Dah sama, akhirnya tengok, dah warak sama, semua sama, tengok bini siapa segak. Itu apa? Ditulis perbandingan macam tu. Betul ya saya kan? Ditulis. Sebab tu imam ni kalau dia dapat bini segak, tenang sikit. So, imam bini tak apa segak tu, celaru sikit. Kalau begitu perbandingan dia, ikhwan, apa? Tapi kita diajak jangan Q&A tu banyak sangatlah. Jangan banyak sangatlah. Bila banyak sangat, akhirnya kita pun telanlah lagu tu. Dunia tu tanduk lembulah. Buat macam mana? Kata tengok kata dia kat sini, aku kata kat kamu, Nabi bersabda, kamu kata kat tu, aku Abu Bakar. Jangan begitu. Jadi peraturan dia, ikhwan, tidak boleh tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada perkataan yang lain lebih daripada Quran dan sunnah. Cubalah duk saja fikir, macam mana nak terang? Banyak ni saja nak terang kat orang. Saya katakan ada ayat Quran yang berbunyi, kita doa apa kan? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Apa maksud dia? Kesimpulan ayat tu, kalau Tuhan kata nak, jadi kan? Saya nak abang. Saya ni, dah bukanlah saya nak abang apa-apa, saya nak abang sikit lah. Saya ni jangan buat main-main. Saya ni Tuhan bagi kelebihan. Orang duduk depan saya ni, saya tahu siapa. Jangan ada cakap bohong kat saya. Itu kelebihan lah. Semua dengar. Letakkan kot ustaz ada kelebihan lagu tu. Awak tak percaya ayat Quran ke? Ayat mana pula ustaz? Innama amruhu iza arada syai'an. Kalau Tuhan nak, boleh jadi tak? Kalau Tuhan mahu syaitan hati perut semua orang ni, boleh jadi tak? Boleh jadi kan? Jadi pasal apa duk bantah saya? Bila kita kena ayat ni, kita TKO. Agama ajak kita fikir. Yang nak buat jadi tu Tuhan, bukan hang. Tuhan yang nak buat, bukan hang. Jadi macam mana hang mengaku hang ada apa yang Tuhan dah buat? Apanya hang ada? Saya boleh tahu lagi 3 hari nak jadi apa? Aduh, ikhwan. Dulu kita diajak macam tu. Fikir afala. Pasal tu dalam surah apa? Dalam surah Al-Mulk. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk tu,
muka depan tu, satu muka depan menceritakan orang tu masuk ke neraka pasal apa? Pasal tak fikir, bukan pasal tak solat. Pasal tak fikir. Macam mana ayat dia? Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami duduk dalam dunia itu, nasma'u, kami mau dengar. Naqilu, kami mau fikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tak masuk neraka sa'ir. Lah bila dah masuk jadi apa? Fa'tarafu bi zambihim, pakat-pakat menyesal. Siapa tak fikir? Takkan begini cara agama, takkan begini syarat Nabi letak, takkan begini, takkan begini. Pasal itu kita, kalau kita disuruh ikut Al-Quran dan Sunnah, mana kalau Al-Quran mana ayat dia, kalau Sunnah mana Sunnahnya? Pasal itu kata Abu Bakar bin Ali bin Thabit, apa dia kata? Tak payah kita semak kehidupan para sahabat kerana mereka adil. Yang kita kena semak adalah perawi sesudah para sahabat. Itu kita kena semak. Sahabat, walaupun kita baca satu hadis, kita tak kenal sahabat tu, tak payah semak. As-sahabatu kulluhum udul, kata dia. Sahabat semua adil. Yang kita kena semak perawi selepas para sahabat. Itu kena semak. Tidak ada jaminan agama mereka, mereka adil. Ha, biasa inilah zaman pembohongan. Maka kita katakan, kita ni ikhwan, kita ni termasuk daripada orang yang tidak adil, mesti disemak. Tafsiran kita, bacaan kita, hukum hakam kita mesti sama dengan orang yang paling adil. Agama menyaksikan keadilan mereka. Itu kena fikir. Kalau kata sahabat tak buat, saya tak buat. Sahabat ni bukan sahabat kita, sahabat Nabi. Baik ikhwatul iman, pertanyaan, apa yang harus kita lakukan jika terdapat perbezaan pendapat dalam agama? Oh, ni syah. Agama ni tak akan sunyi daripada perbezaan pendapat. Kita harus kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kerana Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu yang kami, tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul, yakni Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kita dah khilaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanaza' maksud dia satu, kita terkhilaf. Khilaf ni beza pandangan, berbeza sikit-sikit. Okeylah, berbeza awak begini, awak begini. Atas sikit daripada khilaf kita panggil iftiraq. Iftiraq ni apa? Berbeza pendapat sampai hang tak boleh tengok muka aku, aku tak boleh tengok muka hang. Perpecahan. Atas sikit daripada iftiraq baru tanaza'. Tanaza' ni apa? Dia benci sampai nak melahirkan kekacauan. Maknanya kemuncak kita punya perbezaan tu dah sampai critical, very critical. Quran kata apa? Quran kata farudduhu ila Allah war rasul. Farudduhu ila Allah war rasul. Saya ingat ayat sebelumnya di atas tu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah dan Rasul dan ulil amri. Ulil amri ni mungkin pemimpin dan mungkin ulama. Belajarlah dengan siapapun, ngajilah dengan siapapun, dengarlah cakap siapapun. Tapi hak macam-macam kita duk ikut ni sampai kita ikut satu ni dengan kawan ni bertembung. Bertembung. Pertembungan tu pula dah jadi tak aman dah. Kacau bilau. Quran kata taat pada Allah, taat pada Rasul, kepada ulil amri. Bila dah jadi kacau bilau, Quran, bila kita nak kembali, nak selesai masalah ni, antum tengok. Dia sebut di atas tiga. Bila nak kembali, dia sebut dua je. Dia buang satu tu. Dia buang ulil amri.
Sebab kalau masing-masing duk pertahan ulil amri dia, kamu tak akan jumpa kebenaran. Maka kebenaran itu ada di mana? Farudduhu ilallah war rasul. Tempat merujuk untuk selesai banyak masalah ni kepada Allah dan Rasul. Dua je. Tadi kita hidup dengan tiga. Awak boleh hidup cara awak. Saya boleh hidup dengan cara saya. Jalanlah ke mana kita nak jalan. Kita yakin dengan apa kita belajar. Tapi bila dia jadi pertanazak, pertembungan, boom kata dia jadi. Tak boleh dah. Sampai kita buka, kita duduk rumah sebelah dengan rumah dia, kita buka pintu pun ketak tangan kita. Duk tengok bayang dia. Bukan tengok dia, tengok bayang dia. Ketak. Tak boleh dah. Benci tu dah main meluak-luak. Kita nak rujuk ke tempat kita, kepada geng kita kah? Tak boleh dah. Kita kena tinggal semua. Kita kena kembali kepada Allah dan Rasul. Dalam bab yang kita berbalah tu, apakah kenyataan Allah dan Rasul? Kita tengok. Allah sebut benda ni. Kita kata sadaqallahul azim. Tapi boleh tak kita buat lagu tu, ikhwan? Boleh tak kita buat? Kita gagal. Kita gagal. Mari kita tengok hadis. Awal ustaz aku nak bertanya lah. Tadi kita kata Abdullah bin Abbas kata apa? Aku kata Nabi bersabda, "Ha nak banding dengan Abu Bakar." Aku rasa arahum sayahlikun. Aku rasa hang nak lingkup dah. Ada tengok. Kita kata kembali pada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah. Takkanlah perkataan tu ada makna kita hina orang. Sikit-sikit kepada dia. Sikit-sikit Quran dengan sunnah. Sikit-sikit Quran dengan sunnah. Sikit saja, bukan banyak pun. Kalau kita dah banyak-banyak, beratlah sangat. Sikit-sikit kepada Quran dan sunnah. Hai, ikhwan, apa yang ada dalam hati perut kita sampai kita jadi tak boleh faham dengan ayat Quran? Zalikal kitabu la raiba fi. Tak boleh ragu. Ini kenyataan Quran. Ulama semua sepakat. Hadis-hadis tak payah kita semak sahabat, semak perawi. Perawi suka bohong. Perawi itu bohong. Ada ilmu jarah, ilmu ta'dil. Mari kita cek perawi. Ittasala sanaduhu. Syarat hadis sahih semua sepakat bersambung sanad. Bersambung sanad semua sepakat. Itu tanda hadis sahih. Mari kita tengok. Tengok-tengok sanad tak bersambung. Macam mana rawi itu? KIV Zat. Takkanlah kita nak rujuk pada Nabi benda palsu. Kita balah bab ni. Bumi ni bulat, bujuk ke, bulat ke, lepiak. Ni sajalah kata tak ada lah orang balah lagu tu. Balah. Sampai tak leh dah tengok muka. Okeylah, mari kita kembali pada Allah dan Rasul. Awak ada tak ayat Quran yang kata bumi ni bujuk? Awak tak ada pula? Ada? Okey, baca ayat apa? Dia pun baca ayat dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ha? Kok mana bumi tu bujuk? Tu rabbuka, dia kata terbuka. Ikut suka dia. Tak apalah, rabbuka pun rabbuka lah. Ikut orang suka lah. Hang ada tak adik? Hang ada tak adik? Bumi ni bujuk? Awak tak ada adik? Nabi habang, bumi ni terampak atas tanduk lembu. Okey lah. Mari kita semak kualiti hadis tu. Tengok-tengok hadis tu hadis palsu. Takkanlah masuk di sini. Farudduhu ilallah. Pasal itu ikhwan, kita memerlukan keikhlasan menerima agama ni. Kena jujur. Kalau kita ada interest dalam hidup, kebenaran akan terkambus. Pasal itu ada doa kan, ayat 80 surah Al-Isra, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasyara. Tuhanku, masukkanlah aku pada tempat masuk yang betul, keluarkanlah aku daripada tempat keluar yang betul, dan anugerahkanlah daripada engkau kepada aku kekuatan yang menolong aku untuk mengikut prinsip ini. Kadang-kadang tempat masuk kita salah, hadis palsu. Tempat keluar kita lagi salah. Ayat ni nak bercakap, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Bahasa Nabi kan. Akhirnya ulama kita kata apa? Akhirnya memahami Quran dengan lafaznya umum lebih baik daripada kita tafsir dia. Memahami hadis dengan maknanya umum lebih baik daripada kita memberi tafsir. Kalau dah jadi perbalahan. Macam tu dah jadi balah banyak dah. Kembali pada lafaz dia. Lafaz dia itu Nabi cakap dalam bahasa apa?
Kalau Nabi kata ya, ya. Nabi kata tak, tak. Farudduhu ilallah wa rasul. Quran kata in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ada hubungan dengan iman kamu. Quran suruh lepaskan orang ketiga, ulil amri, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Jangan jadi kau rojokkan dah. Tak ada balas, tak apalah. Bila ada balas, tak ada. Tak ada, tak ada. Kemukakan Quran, kemukakan hadis-hadis yang hadis sahih. Lepas itu kata Abdullah bin Abbas, kami tanya, samulana rijalakum. Siapa yang cerita ke kamu ni sebut nama orang tu? Tiba-tiba kawan tu kata, adalah somebody tapi tak lihat bak nama. Tolak tu. Tolak tu. Mana boleh sembunyi nama dia? Samulana rijalakum. Agama ni bukan benda yang apa, nak kena masuk dalam gua betapa 4 hari baru faham. Agama ni turun daripada langit. Iqra, baca, dedahkan, baca, dedahkan, bongkarkan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha. Kewajipan bagi kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa' yang mendapat petunjuk dan bimbingan, berpeganglah dengan kuat. Nabi suruh ikut sunnah dia. Ayat Quran yang maksud kembali pada Allah dan Rasul tu diterjemah dengan hadis ini. Apa maksud ayat Quran tu? Kembalilah, berpeganglah dengan sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Nabi sebut 4 khulafa' ni pasal apa? Mereka adalah leader pada sahabat-sahabat lain. Mereka ni mahdiyin rasyidin, mendapat pertunjuk, mendapat hidayah. Nabi kata macam mana pula? Tamassaku biha, pegang kuat-kuat. Jadi ayat itu telah ada tafsiran dia. Kita tak perlu bagi tafsiran lain. Jadi ikhwan, hari ini jiwa kita macam mana? Nak kembali ke tidak kepada Allah dan Rasul? Tafsiran banyak. Tafsiran banyak. Pasal itu tafsiran duduk nombor 2. Kelebihan tafsir Ibn Kathir apa dia? Dia mendahulukan dalil daripada tafsir. Pasal itu kita baca Ibn Kathir, kita boleh beza. Ni dalil, ini tafsir. Tafsir pandangan ulama'. Kalau ulama' tu betul tafsiran dia, 2 pahala. Kalau tersalah, 1 pahala. Tapi ayat Quran tak mungkin salah. Jadi penafsiran ulama' kena duduk nombor 2. Ayat dulu. Kenapa awak kata demikian? Mana ayat dia? Mana sokongan dia? Maka Nabi kita kena tengok para sahabat. Mereka mengaji tafsir dengan Nabi, mengaji hadis dengan Nabi, mengaji semua dengan Nabi. Kalau ada dalam hidup mereka, adalah dalam hidup kamu. Kalau tak ada, tak ada. Macam mana kita nak terima? Nak terima macam mana? Itu agama. Kalau agama ni pening kepala, susah nak faham, ikhwan, takkanlah ada orang duduk 4 hari dengan Nabi boleh jadi mubalik bila dia balik. Antum bayang. Kalau pening, agama ni pening. Aku pening lah. Banyak sangat. Banyak sangat pasal apa? Pasal kita yang ceramah. Pasal tu benda-benda kita nak belajar mula, nak belajar nas, nak belajar Quran, nak belajar sunnah. Aku tinggalkan Quran dan sunnah. Aku tinggalkan Quran dan sunnah. Aku tinggalkan Quran dan sunnah. Dua benda ni wajib kita belajar. Pandangan orang nombor 2. Pasal tu kena tahu pandangan. Pandangan Abu Bakar betul. Pandangan Umar betul. Tu pun kata Abdullah bin Abbas, aku baca hadis, jangan tanya pandangan orang lain. Ha, nanti binasa. Nak kembalikan kita kepada prinsip itu dalam agama. Oh, lah ikhwan. Demi soalan. Oh, tu, tu, tu. Oh, depa tu. Oh, Soalan tu, tu ni tak tahu nak jawab. Tentu nak jawab. Apa itu memohon keikhlasan. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan saya, ya Allah. Hidayahkan. Kan saya, ya Allah. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasul? Jawapan, dengan mematuhi dan mengikuti perintah Allah dan Rasul. Firman Allah, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita kata kita beriman pada Allah, istimewalah. Tetapi lebih istimewa, Tuhan membalas iman kita. Kita kata kita sayang pada Allah, istimewa. Tapi lebih istimewa bila Allah sayang kita. Maka sayang Allah tu datang kepada kita macam mana? Allah suruh Nabi kata, fattabi'uni. Ikut Muhammad. Ikut
Muhammad. Yalah, semua kita, semua akan kena ikut Muhammad kan. Tapi apa yang akan membuktikan? Dalil-dalil lah. Dalil-dalil lah. Dalil-dalil akan membuktikan kita ikut ke tak ikut, benar ke tak benar, kuat ke tidak kuat, boleh dipakai ke tak boleh dipakai. Itu Quran selalu kata tentang apa dia, wajadilhum billati hiya ahsan, bagi peluang orang bertanya, bersoal dengan baik. Jidal, bagi peluang. Ma jadaltu li ahadin illa tamannaitu an yuzhirallahu alhaqqa ala lisani. Tidaklah aku berjidal, berbalah sikit dengan orang, melainkan aku sentiasa harap Allah melahirkan kebenaran di atas lidah dia supaya aku boleh ikut dia. Pada tu Ahlus Sunnah ni dia cakap-cakap dia mengharapkan hidayah. Tak apalah hidayah di pihak lawan pun tak apa, aku nak ikut hidayah. Manakala kita ni pula, kita mau di atas mulut kita. Oh, ya Allah bagi kat aku, bagi TKO tu orang kawan tu, paran muka dia. Kalau boleh time tu, mau rakam pun dalam YouTube pula. Kita bukan mencari hidayah. Tamannaitu an yuzhirallahu alhaqqa ala lisani. Supaya kebenaran itu muncul di mana pun tak apa, aku nak ikut. Oh, dahsyat ikhwan. Dahsyat ikhwan. Tu Allah uji kita dengan Nabi Muhammad. Bagi kaum yang mengaku beriman, ayat ini menguji dia. Ikut tak Muhammad? Ikut tak Muhammad? Ikut tak Muhammad? Kadang-kadang banyak benda-benda benar, tapi fakta dia, fakta dia salah. Banyak benda-benda, fakta dia salah. Bukan begitu kadang-kadang. Itu ikhwan, pernah cakap, kadang-kadang takut nak cakap. Kadang-kadang takut nak cakap. Macam mana kita nak bangkit, nak jelas balik A sampai Z? Fakta. Nak bagi tahu balik. Kita dah terpakai dengan satu sistem, dan kita pun dah letak kita punya kepercayaan pada sistem tu. Tiba-tiba nak keluar mai, nak bagi tahu kata sistem ni ada sikit dia punya takut dah kan. So, sebab kerja tu orang tak buat. Kalau kita bincang dengan orang pun orang kata, nak cari pasal boleh ha? Takut dia kan. Kadang-kadang perkataan imam-imam mazhab, betul imam mazhab cakap lagu tu, tapi dia bukan maksud macam mana kawan tu tafsir. Dan masalah ni pula, kawan yang tafsir tu hardcore otai. Kita nak pergi balah dengan dia, hang tak cari pasal kan. Orang Melayu kata apa, dia timun kita derian, dia derian ni kita timun. Kita pi pun kita sakit, dia mai lagi kita sakit. Apa nak buat? Apa nak buat? Apa kita tak tahu nak kata apa. Kadang-kadang kita sengak. Bila kita sengak, kita kata sampai bila benda tu nak pi, nak pi, nak pi, nak pi. Sengak. Kalau kita cakap sikit, jadi masalah. Kita sengak, okey lah. Sengak aman lah. Tapi kita mendapat sesuatu yang hidayah ni, ikhwan, hidayah ni dia bukan pada bau, dia bukan pada jumlah, dia bukan pada benda, dia bukan pada benda lain. Hidayah pada dalil. Hidayah ada pada dalil. Ha, nampak saya dapat hidayah. Pasal apa saya pakai topi putih hari ni? Ini tanda hidayah. Dah. Hidayah bukan pada benda. Ha, tengok kawan tu dapat hidayah pasal apa? Sekali dia mengajak orang puluh-puluh ribu. Tak, ikhwan. Hidayah bukan dari situ. Bahkan ada ayat kata, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut agama ni jenis banyak-banyak ni, majoriti-majoriti, kau akan tersesat. Dia nak tengok macam mana? Dalil. Dan macam mana Ahlu Sunnah pakai dalil? Dan orang yang paling pandai tentang dalil, Rasulullah dan sahabat dia. Dia pun yang paling tahu dalil. Kalau sahabat tak pakai itu sebagai dalil, macam mana kita nak pakai itu sebagai dalil? Kita pakai itu sebagai dalil. Tengok-tengok sahabat tak pakai. Sebagai contoh kan, hadis Ad-Darimi, hadis itu hadis sahih. Abu Musa Asy'ari datang pagi-pagi subuh, datang ke rumah Abu Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa Asy'ari panggil-panggil, mana ya Abu Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman,
Kawan tu keluar subuh-subuh. Orang Melayu kata subuh Syafi'i. Kata apa hal? Tolong aku. Tadi aku pergi masjid. Aku tengok ada satu benda. Aku tak pernah tengok benda ni wujud. Abu Musa sahabat Nabi. Aku tak pernah wujud sama kita hidup dengan Nabi. Hamba tengok Ustaz. Masa dia cakap lagu tu, terbayang dalam fikiran Abdullah bin Mas'ud. Apa dia tengok ni? Agak kita kalau orang habang lagu tu kan, kita nak bayang apa? Alamak, mana punya dinosaur masuk mai. Tiba-tiba masuk pergi. Tak bang lagi. Ini orang, dua orang sahabat Nabi, sahabat lain hidup zaman Nabi. Nabi dah wafat, maka mereka hidup pula di zaman orang yang tak tengok Nabi. Mereka tu duduk, waktu subuh nak tunggu masuk semayang. Ramailah 20-30 orang. Tapi sana buat 5 grup, sini buat 4 grup. Masing-masing duduk zikir ramai-ramai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sana, sana, sana. Grup macam. Buat apa nak tunggu waktu sembahyang? Antum, apa perkataan Abdullah bin Mas'ud? Perkataan dia, waihakum ya ummat Muhammad. Orang Arab ni, ikhwan, dia ada dua perkataan. Satu dia kata apa? Waihakum. Satu dia kata wailun. Wailun. Satu dia kata waiha. Satu dia guna perkataan waiha. Waiha. Satu dia kata wailun. Ha, kalau yang ni maknanya celaka lah. Halak. Ha, kalau yang ni orang kata maknanya dia halak, binasa. Wailun lil mutaffifin. Ha. Bahasa kita ni memang nanti mampu ya sekejap lagi. Itu ancaman daripada Tuhan. Menega tak tui. Lagi satu, waiha. Abdullah bin Mas'ud kata kepada, dia kata pada jemaah yang banyak ni, dia kata wai, dia kata pada depa waihakum. Waihakum ya ummat Muhammad. Ya ummat Muhammad. Waihakum ni dalam bahasa Arab dia kata apa? Litajub. Litajub, dia kata tu kerana heran. Yang kedua, litarahim, kerana kesian. Bila kalimah ni diujud, ini maksud dia. Takjub wa tarahim. Takjub, tahu tak? Takjub. Macam saya tengah buat kuliah ni, tiba-tiba ada orang lena. Ha? Lena? Lena? Kita berhimpun ni untuk lena? Terkejut lah. Tarahim, dia campur kesian. Awak pergi jadi metakah ni? Abdullah bin Mas'ud kata, waihakum ya ummat Muhammad. Dia terkejut, dia campur kesian. Awak jadi macam ni ni? Buat apa? Duduk saya kok dalam masjid kah? Dah, tasbih. Tasbih. Kalau orang, bukan orang lah, kalau lah kita, kita, kita duduk 5 orang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang kata, awak jadi lagu ni? Kata salah macam mana? Kan Quran suruh zikir banyak-banyak. Kan? Apa salahnya? Abdullah bin Mas'ud, bila tengok mereka buat lagu tu, dia tidak ambil mana-mana dalil daripada ayat Quran. Tengok mereka buat tu, kok kepala dia teringat, oh betul yang mereka buat ni pasal ada dalil Quran. Mereka ini ahli dalil. Sahabat ahli dalil. Tapi kenapa dia bantah juga dia buat lagu tu? Dia kata benda ni, waihakum. Kata dengan kesian dan terkejut. Apa ni? Apa buat apa ni? Awak kalau bahasa utara kan? Kalau orang utara tu, bodoh ambil utara ni. Saya bodoh ambil utara ni sangat. Nak bodoh pun patut padan lah kan? Buat ambil utara ni. Waihakum, apa mereka buat? Mereka buat apa? Pasal itu kita kata orang yang paling tahu dalil adalah para sahabat. Lepas dia tu jawab kan, mereka kata apa yang kami buat semua benda baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Berapa banyak orang nak buat baik tapi tersilap jalan dia. Dia bukan menafikan niat, tapi kerana syarat buat ibadat ni, nombor satu Islam, nombor dua ikhlas, nombor tiga apa? Ittiba'ur Rasul, mesti ikut Nabi.
Naik kereta, naiklah kereta apa pun. Nak buat rumah besar mana, buatlah. Tapi ibadat, mesti ikut Nabi. Mereka ahli dalil. Mereka ahli dalil. Mereka tahu dalil. Tapi mereka tetap mengatakan, wahai hakum, sudahlah, berhentilah tekak ni. Sahabat Nabi masih ramai lagi hidup. Kubur Nabi pun, orang kata kubur Nabi pun masih miarah lagi. Ni segala pekakah-pekakah rumah Nabi, segala pinggan, segala cawan-cawan Nabi tinggal pecah pun tak lagi. Baju Nabi pun tupung koyak tak lagi. Hampa dah membuka satu kesesatan. Dia panggil sesat, ikhwan. Antum bayang. Apa yang mereka faham dan apa yang kita faham. Kita faham apa, ikhwan? Baik. Kita faham baik. Kita apa salahnya, kan? Tak ada larangan. Kita heret dalil-dalil semua, kita heret. Sedangkan sahabat ahli dalil. Tak ada ayat yang sahabat tak faham. Kalau kita kata, saya pada pandangan saya duduk belajar lama ni, saya rasa ayat ni para sahabat kurang faham. Excuse me. Dengan dia buat mangkak boleh tak? Mereka faham. Tak mana start akidah, tak mana berhenti, batas dia semua mereka tahu. Mereka ahli dalil. Pasal itu, ikhwan, apa orang nak kata ke kita? Apa orang nak kata kalau kita pegang prinsip ni? Malaikat kita akan jadi macam Nabi sebut, apa dia? Pada al-Islamu ala gharibah, kita jadi ghurabah. Pelik. Pelik. Kita jadi pelik. Buat macam mana? Pilih, ya? Kita pelik bukan pasal kita pakai baju lain daripada orang. Orang jalan ke depan, kita jalan ke belakang. Dah, kita jalan serupa macam orang. Makan serupa lagu orang. Cuma cara kita faham agama, dia kata pelik sampai tak berkembang langsung. Kita kata tak. Ibadat tak boleh berkembang. Ibadat dia mahdhah. Dia menunggu arahan daripada Allah. Pasal tu Nabi duduk di kota Mekah sebelum Isra' Mi'raj, Nabi tak sembahyang. Nabi tak puasa. Tak ada arahan. Kalau Nabi naik tahanus, Nabi naik tahanus satu gua apa? Gua Hira, kan? Nabi bertahanus satu gua Hira. Kenapa Nabi bertahanus? Pasal duk fikir nak perbetul orang ni macam mana. Takkanlah berhala tu boleh bagi bantuan. Tapi apa Nabi nak cakap? Nabi tak tahu. Sampai wahyu turun, baru Nabi cakap. Sampai wahyu angkat Nabi naik ke langit, baru Nabi sembahyang. Sampai wahyu turun puasa, baru Nabi puasa. Maka setiap arahan di atas nama ibadah dalam Islam memerlukan arahan, memerlukan perintah. Perintah siapa? Perintah Rabbul Alamin. Perintah tu akan turun pada Nabi. Ada perintah, adalah pelaksanaan. Maka ia akan melaksanakan perintah itu. Supaya perintah itu dilaksanakan dalam keadaan tidak tersilap, maka Tuhan lantik Rasul untuk melaksana dan ajak kita semua. Itulah tujuan Allah hantar Rasul. Supaya akal kita tak bagi rosak agama. Tapi hari ini, ikhwan, macam inilah. Kita nak cakap dasar-dasar agama, bukan boleh cakap. Cakap-cakap nak kena tengok. Ha, dia main muka pelik sikit. Kau nak tajuk. Dia tak faham. Dia tak faham. Nak kata apa kat dia? Dia tak faham. Kita nak cakap perisik akidah. Selama ni orang duk mengaji akidah ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah. Apa dia akidah ahlu sunnah? Tiba-tiba main buku-buku Arab yang lama-lama diterjemah dalam bahasa Melayu. Berbeza betul. Berbeza betul. Penat. Orang jadi penat. Macam nak kena lelah. Apa ajak apa ni? Kenapa, ikhwan? Baru sampai. Bukan benda tu baru ada. Baru sampai. Baru sampai. Hadis palsu ni baru kemarin ke ada? Tak, kita baru kemarin tahu. Ha, perkataan hadis palsu ni Nabi sebut masa dia hidup. Tapi hadis tu kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar Nabi kata pada kita, siapa berbohong pada aku, tempat dia dalam neraka. Kita tak pernah dengar. Tak tahu. Dan kita pun tak tahu kata kena semak. Kita tak tahu. Tiba-tiba hari ni kita belajar. Hari ni tu bukan makna today, but dalam hidup kita ni, duk belajar ni. Hei, adik palsu ke? Hei, dululah saya kata zaman saya muda-muda dulu,
Malam pertama habis main terawih kan? Kelebihan dia. Malam kedua ni kelebihan dia. Siapa mai abang? Siapa mai abang? Tak ada siapa abang. Tiba-tiba kita guna bahasa kita 2-3 hari inilah. Ustaz muda-muda balik sana balik sini bagi tu hadis palsu. Kita tak jadi terkejut ke? Apa ni? Apa ni? Sebenarnya hadis tu palsu bukan kemarin. Hadis tu lama dah. Kita tak tahu. Kita ni betul-betul macam kena kanser tahap 4. Tahap 1 tak tahu. Pipi cek-cek. Doktor kata sorry to say kanser. Bila doktor kata kanser, adakah kemarin baru kena? Dah tahap 4. Habis tahap 1 bila? Tak tahu. Tahu ikhwan, tak tahu. Bukan kata orang awam, orang macam saya, orang panggil ustaz baru tahu. Orang macam saya ni duk pergi ceramah ke orang baru tahu. Baru tahu. Duk pergi belajar-belajar sikit-sikit, kita bukunya ringan kita baca kan. Saya ingat usrah di Baghdad, ustazlah baca Rahiqul Makhtum. Masa tu Rahiqul Makhtum baru best seller. Masa tu baru best seller. Ustazlah kata ni yang paling ringan sekali. Ustaz punya dengar ni paling ringan, paling berat tu mana? Ni paling ringan, nak ajak sirah paling ringan. Kebetulan masuk bab apa? Bab Isra' Mi'raj. Dak bab Isra' Mi'raj. Dia ajak. Hak belajar baru duduk mengaji dengan dia. Dia di sana dia bos lah. Dia buat roti channel lah kita. Ni telinga saya ni, saya kata telinga saya yang duduk di tempat kita ni, orang panggil kita Al-Fadil, Ustaz, kuliah maghrib, ceramah, forum, orang panggil kita kan. Kita duduk ceramah mi'rat ni banyak kali dah kan, ceramah mi'rat ni sampai tong ceramah tu nak terbalik semangat. Duduk baca tengok kitab yang dia kata paling ringan, tiba-tiba jumpa perkataan para ulama tak pernah sepakat bulan Isra' Mi'raj. Hang tak kenal kecil mana? Yang kita dah bercerita ke orang ni apa? Di, saya kata diri saya, ya kah? Saya kata hak-hak saya, hak saya lalui. Mau tak bijik deh? Saya kata, Ustaz lah, please, beg your pardon, please. Ulama tak pernah sepakat tarikh Isra' Mi'raj. Yang ulama sepakat, Isra' Mi'raj wujud. Wujud. Bulan dia, tarikh dia, khilaf. Dia duk baca tu. Tek. Rahiqul Makhtum. Satu pandangan, Isra' Mi'raj berlaku bulan puasa. Saya kata, biar betul eh. Habis kita duk kata, bukan orang lah, saya kata saya lah. Hak saya duk kata, bulan Rejab, bulan Rejab. Dia kata tu satu pandangan yang tidak muktamad. Habis, muktamad yang mana? Muktamadnya Isra' Mi'raj ada. Tapi bulan tak dapat dipastikan. Nabi cerita Isra' Mi'raj, Nabi tak abang bulan. Ikhwan, tak duduk. Habis ceramah yang buat sebelum pihak itu. Ha, ni lah mereka dah berkeluar balik dalam YouTube tu. Tak mampu yang nak jawab. Orang macam saya, kalau balik mai lepas mengaji lagu tu, saya duduk tengok muka kawan-kawan lama, apa saya nak kata? Apa saya nak kata? Tak mau kata apa, saya senang mengajak cara baru. Mereka pula duduk tengok kita, eh? Hari tu lain. Buatlah bunyi lain. Tak ada jawapan ni, kawan. Bulan apa Nabi hijrah? Bulan apa Nabi hijrah? Nabi hijrah, Nabi hijrah. Bulan apa? Tak dapat dipastikan. Hijrah wujud tak? Hijrah wujud. Allah Akbar, kawan. Pasal tu, dia memerlukan jiwa yang besar. Memerlukan doa kepada Tuhan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Tuhan,
keluarkanlah aku pada tempat keluar yang betul dan masukkanlah aku pada tempat masuk yang betul. Tolong Tuhan. Kita kata tolong Tuhan. Ha? Saya ni itulah abadi duk marah tadi. Suka silap ayat. Hari tu daripada Jepun abang ustaz, silap surah. Saya ingat saya Al-Isra ayat 80. Ha? Ha? 80 kan? Ha. Dia start kepala ayat wa minal laili fatahajjab bihi tu kan? Lepas tu ayat tu. Tapi ingat surah sudah tercarilah pelan-pelan. Selalu saya bagi silap ayat. Tadi abadi duk abang, ustaz ni nak buat recording macam mana? Semua silap surah. Bukan Syiah tersilap. Bacalah doa tu Nabi ajak pada kita ikhwan. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayahnya, anak-anaknya dan semua umat manusia. Dia punya soalan tadi apa? Bagaimana cara kita menunjuk sayang kat Nabi? Cara ni lah ikhwan. Alhamdulillah Allah bagi hidayah, Allah bagi ilmu. Ilmu adalah hidayah. Bila ilmu mai kita nak tolak ke nak terima. Quran cerita ahli kitab terbagi pada dua, ada menangis kerana dapat hidayah, ada yang bila hidayah mai tolak. Depa kata wajadna abaana, kami dapati nenek moyang kami tak macam ni. Depa tolak hidayah. Pasal itu saya kata-kata dia sifat agama dia suruh kita fikir, kaji, siasat. Tak salah. Bukan makna tak percaya kat ustaz. Dah. Supaya lebih meyakinkan. Kita dah rujukkan. Dunia hari ini alhamdulillah ikhwan. Dulu Imam Syafi'i duduk tamana, Imam Bukhari duduk tamana, Imam Tirmizi duduk tamana, Imam Muslim duduk tamana. Empat orang ni nak bertemu satu tempat senang lah. Susah kan? Orang bagi tahu sesuatu, orang nak sampaikan kepada Imam Bukhari ke apa Syafi'i kata, kawan tu kena berjalan 5-6 hari baru sampai. Lepas tu nak patah balik nak habaq mai pada Imam Tirmizi, apa Bukhari kata, 7-8 hari baru sampai. Susah dapat ilmu. Kita hari ni ikhwan, semua ulama dulu kata kita boleh tahu. Bayang Tuhan bagi nikmat kat kita. Orang dulu nak tahu, tak dapat tahu. Hati tengok ilmu Tuhan kumpul. Di antara tanda kiamat, ilmu dikecilkan oleh Tuhan. Ilmu tu jadi kecil. Maksud jadi kecil apa dia? Dulu ilmu tu luas kan. Hang jalan sana, aku jalan sini baru jumpa. Hari ni kita duduk satu tempat, kita pandang ke kiri, Bukhari kata apa? Pandang kanan, Muslim kata. Kita pun boleh tahu beza tang mana, rawi tang mana. Oh dahsyat ya. Kalau kita tak buat kerja sikit, kita saja menolak hidayah Tuhan. Kita sahaja tolak hidayah Tuhan. Benda dah siap dah depan mata kita. Ha, maka dia kata dekat sini, ikhwan, kena tunjuk sayang kita pada Allah dan Rasul. Dengan kita sayang pada Allah dan Rasul, benda-benda yang mencemarkan. Orang menjumpa saya, kata ustaz, tadi saya pergi ke dekat Jekyll, tadi jumpa abadi seokok. Saya kata kat dia, cerita kat orang lain. Ha? Pasal apa? I know you, my brother. I know you. Ada, tak boleh. Ya. Pasal apa? Cerita keji, cerita cemar, cerita yang menjatuhkan maruah orang kita kenal, kita boleh buat. Kita kenal. Macam mana Rasulullah ni, kita kenal, tapi cerita keji pasal dia kita tak boleh tempih. Tak boleh. Kita sayang kat Rasulullah. Kita bangkit, kita kena bela sunnah dia. Kita bangkit, kita kena bagi tahu sunnah dia. Tak, tak mungkin Nabi cakap lagu tu. Anak zina tak boleh jadi imam. Nabi takkan cakap lagu tu. Siapa ada anak 5 orang ke, ada anak 4 orang ke, laki-laki, buh nama Muhammad seorang, insya-Allah dapat syafaat. Siapa kata Nabi kata, hai? Manusia masuk syurga bukan kerana nama, kerana amal soleh. Apa hal nama tu? Kan kita tahu. Kita tahu. Kita bau tu. Apa orang putih panggil bau? Smell. Ha. Bau tu. Rih. Rihul kadhib. Bau tu membohong.
Nabi ajar kita masuk syurga dengan ikut dia dan amal soleh. Apa nama-nama ni semua? Apa bahan nama? Saya nak buh nama anak Muhammad. Buhlah. Nama Nabi kan? Bagus. Tapi kerana buh nama dia jadi ahli syurga, bye-bye. Sah. Di mana letak amal soleh? Kita kenal fitrah agama. Lepas itu Nabi mendoakan dalam hadis Bukhari, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi kata apa dia? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Siapa Allah sayang kat dia, siapa Allah nak bagi baik kat dia, Allah bagi dia reti agama. Reti ni bukan tahu banyak, faham. Cukup faham sikit lah, kita faham. Dan kita boleh buat pembelaan. Kita boleh buat pembelaan. Orang macam cerita lagu ni, ha? Kita semayang malam berapa, 27 atau 25 bulan puasa, kita dapat pahala semua para Nabi. Lah ni duk dapat pahala macam ni pun boleh buat ayat ke orang. Dapat semua. Satu Nabi pun pahala satu Nabi. Kita semua para Nabi. Habis kita ni siapa dia? Agama suruh fikir. Nabi datang bukan nak ajak kita jadi Nabi. Nabi datang nak ajak umat beribadat kepada Allah. Ya, Nabi dapat pahala Nabi ni pasal apa? Tapi ikhwan saya katakan, dulu boleh fikir. Dulu bukan kata boleh fikir, tak berani nak fikir. Takut. Kita bukan ustaz kan? Ha, kita bukan ustaz. Hantu tengok. Baik dululah. Dan ni saya taubat banyak dah. Saya habak betul roh saya takut. 2-3 hari ni saya duduk tengok ceramah saya lama-lama tu keluar. Saya takut. Bukan-bukannya keluar. Saya pun tak tahu dia pergi masa bila dia rakam. Tak tahu. Oh Allah, ya Allah, takut ya Allah, takut. Nak cerita ke orang. Apa nak kata tadi? Itulah hak dulu tu apa dia? Nah, itulah yang risau tu apa dia? Dia hilang terus. Ada saya nak abang satu benda. Tak apa. Baik, pertanyaan. Bolehkah kita meninggalkan ikhtiar, usaha dan pasrah kepada takdir? Kita okeylah. Dah Tuhan takdir aku reti cakap ni lah, cukup lah. Dah Tuhan takdir aku macam ni lah. Dan Tuhan buat guna aku pasrah. Dalam semua bab. Dalam bab kehidupan cukuplah rezeki Tuhan kata cakap ni kalau orang Melayu ada kan apa segantang tak jadi secupak. Secupak tak jadi segantang. Ha, secupak sikit kan. Segantang besar kan. Ha, secupak tak jadi segantang. Cepat macam mana? Cukuplah. Itu pada dalam bab agama. Bab macam mana? Kita berhati takat ni je lah. Sudahlah. Kita nak pergi sampai jujur sangat lah. Sudahlah. Yang kita tahu hak lama-lama ni pun tak larat nak amal. Ni main pula pelik-pelik duk pergi habar. Mak Ali Jurah tak ada. Isra Mi'raj. Kita habar benda lain, dia faham benda lain. Kita kata bulan. Dia pergi beritahu kita kata Mak Ali Jurah tak ada. Habis hari tu siapa? Hijrah kalau tak ada. Betul merepek dah di bawah ni. Jadi cukup. Boleh tak kita ambil sikap serah semua pada takdir macam tu? Aku tak tahu ustaz dah habang. Betul dia tanggung, salah pun dia tanggung. Dia punya pasal. Aku pasrah. Apa dia kata? Dia kata tidak. Kita tak boleh demikian. Tak boleh. Tak boleh demikian. Kenapa? Tengok. Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Tak boleh. Allah kata siapa-siapa man a'ta, siapa-siapa yang a'ta, a'ta ni memberi sedekah, wattaqa dan dia bertakwa, itu dua sifat. Dia suka memberi dan dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dia percaya dengan al husna. Al husna ni apa dia? Syurga, balasan Allah hari akhirat, pahala. Itu al husna.
Siapa yang melalui jalan macam ni? Ikhwan, nak percaya, nak bertakwa, nak memberi, boleh duduk saja ke? Tak boleh. Nak memberi, kena buat sesuatu supaya ada dan boleh memberi. Nak bertakwa, kena keluar daripada kebodohan. Bodoh-bodoh tak boleh takwa. Tak tahu apa-apa pasal sifat Tuhan, sombrono, takwa lah kecil. Pakai lok pendek jalan pasal malam, saya takwa. Tak boleh lah. Silap lah banyak. Dan mempercayai apa yang ada di hari akhirat. Percaya. Baru teringat nak kata apa tadi. Zaman dulu. Zaman saya tak kenal Ustaz Lah dulu. Saya kalau mengajak lagu ni ada pahala, dia lah makan pahala besar. Dia tak mengajak pun tak apa dah. Dia makan pahala besar. Zaman dulu, Ustaz Yuk. Saya dengar saya kata, zaman dulu. Saya kata, ni benda saya bertobat dah tau. Saya kata, kita ada mak, ada bapa. Ingat baik-baik. Kita tanam aja mak bapa kita dalam kubur. Kita mula hidup dengan cara tak sembahyang, tak puasa. Selama kita tak sembahyang, kita tak puasa, Tuhan seksa mak bapa kita dalam kubur. Pernah dengar tak ayat lagu tu? Oh, mana bukan saya seorang lah. Ramai juga. Betul ya, Ustaz Yuk? Ustaz Ma? Sampailah ni Ustaz dia ada cakap. Oh, tu lah. Bila kita baca Quran, Quran kata apa dia? La taziru waziratan wizra ukhra. Haa. Lasyat eh? Pasal apa lah yang kawan tu tak sembahyang, mak dia kena pukul? Kecuali mak dia bagi pesan, hampa anak-anak aku nak, tanda anak aku tak sembahyang. Maka anak dia tak sembahyang kerana melaksanakan wasiat. Maka kena balun lah. Itulah hadis Aisyah, yang Aisyah berbalah dengan Umar. Umar kata, siapa yang kematian keluarga, dia menangis, keluarga dia akan diazab. Orang sampai pada Aisyah. Aisyah kata, dah, Umar silap. Bukan maksud dia macam tu, kata Aisyah. Maksud dia, kalau orang tu menangis kerana si mati berwasiat dengan nihayah. Nihayah ni apa? Bayar duit kepada grup-grup menangis ni. Sebab orang Arab percaya kan? Upa. Pasal orang Arab ni kalau mati tak menangis ni kira... Itu yang kena bagi mereka makan, bagi minum. Maka kalau si mati tu buat lagu tu, dia pesan, lepas tu anak dia laksanakan perjanjian itu, maka si mati akan diazab kerana meninggalkan wasiatnya maksiat. Itulah maksud Nabi, kata Aisyah. Mak bapa didik anak, aku tak mau seorang anak aku sembahyang. Nabi kata apa, siapa ada dua anak, satu anak, tiga anak, dia bela dengan penat lelah. Apa Nabi kata? Dia dengan neraka itu ada dinding. Pahala bela anak. Pahala bela anak. Kita ni bila beranak, bukan kita lah orang perempuan ni. Beranak. Pantang, gedebang-gedebung semua. Apa kelebihan dia? Sebelah kaki dalam syurga. Sebelah kaki dalam syurga. Tiba-tiba anak tu pergi tak semayang. Lebih-lebih dahsyat lagi, duduk kampung ni semua mengaji Quran, kita elok, ajak elok kan. Main-main bandar, kerja-kerja, gedebang-gedebung semua. Tinggal terus semayang. Tuduh-tuduh pun lempak pintar mana pun tak cerah. Kata, rambut kala nak buat lah ni. Saya tak semayang. Orang tu kata juga, mak hang duk kena pukul. Lepas siapa orang tu nak kena pukul? Apa kesalahan orang tu? Takkan tak ada kebaikan langsung? Belah anak tak ada pahala ke? Siapa nak datang beri penjelasan ni, kawan? Lepas tu kena hati-hati, kawan. Kena kembalikan setiap ayat Quran. Pasal apa? Kalau kita ambil satu ayat Quran, ayat Quran tu kalam Tuhan. Jangan memain. Abadi kata kat Ustaz Yuk, Ustaz Yuk, awak Ustaz cakap lagu tu? Ustaz Yuk kata, pi tanya dia sendiri. Itu kalam kita. Nak cari kepastian, pi tanya sendiri. Kita tak berani tafsir cakap orang. Macam mana cakap Tuhan kita pi tafsir? Quran tu kalam Tuhan. Yang boleh tafsir kalam kan seorang aja, Rasulullah. Lepas Rasulullah wafat,
Datang yang kedua, orang yang belajar dengan Rasulullah. Siapa dia? Para sahabat. Kita tak boleh ikut suka ikhwan ni agama. Ikhwan nak terang ni ke orang ikhwan, penat. Penat. Pasal yang pelik tu, yang banyak-banyak tu yang seronok. Kan? Pakcik juga. Pasti anak kita ajak-ajak. Kita mati nak kita atas bayang, pakcik dikenal ni. Kan? Pakcik tengok meleleh menambu. Orang kata, ustaz, bagus ceramah tadi ustaz. Bagus dia kita. Kita pergi kenal orang tu sampai menangis. Dia tu kata, bagus ceramah, ada kesan. Yalah. Baguslah orang panggil lah ceramah. Si kata saya ni, si kata saya. Dengan Tuhan nak jawab apa? Tak mananya aku cakap lagu tu. Allah Tuhan tentu dengar saya cakap silap-silap. Ni minggu-minggu ni saya pergi taman semua, saya duduk cakap macam ni. Tak manalah dengar saya cakap silap, tolonglah tolak. Tolonglah tolak, saya tobat lah ikhwan. Saya tobat. Saya tersilap banyak. Lebih silap lagi, siapa pergi rakam tak tahu. Zaman muda pakai serban besar-besar. Aduh, ya Allah. Minta ampun banyak-banyak. Baik, maka mesti berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mesti berusaha nak takwa agama, kena usaha cari agama. Lebih-lebih Nabi kata apa dia, ilmu itu didapati dengan mencari. Ya, tak boleh tinggal mencari. Sesuai dengan kita lah, internet ke, baca ke, sembang ke, dapat sumber yang betul, masdar yang betul, ya, makhraj dan tempat keluar yang betul. Mesti belajar. Dan sabda Nabi, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Berusahalah, iaitu dengan melakukan amal saleh, kerana semuanya akan dimudahkan untuk sesuatu yang ia diciptakan untuknya. Nabi kita cari beramal saleh, Tuhan akan permudah kita ke mana kita nak pergi. Pasal itu hadis innamal a'malu binniat tu hadis yang penting. Bermula dengan niat, sebab kita akan dapat apa kita niat. Kita akan dapat apa kita niat. Kata ulama salaf, dahulu kami keluar pergi mengaji, kami pun tak ada tentu arah niat kami. Setelah kami belajar Quran dan Sunnah, kami baru tahu bagaimana mengikhlaskan niat kami pada Tuhan. Sebab niat kita, kita nak hidayah Tuhan. Maka kita tak kisah hidayah tu mai daripada jalan mana, janji dia hidayah. Hidayah apa dia? Ilmu. Quran, ilmu, ilmu Sunnah. Ikhwan, selepas ni kita ada tajuk Sunnah dan Bid'ah. Tajuk ni tajuk kasar-kasar ni. Sunnah dan bid'ah. Kalau cakap lah ni jadi panjang. Kita tengok lagi sekali. Sunnah dan bid'ah. Wallahu a'lam. Ya. Kita mati dulu lah, Ustaz. Kita mati dulu, mak doa dah lah. Kita untung kat mana? Dia orang kata, mak kita tu doa untuk kita. Oh. Mak kita tu syurga kita. Itulah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Sebab apa? Kita kata yang pertama, ada bau kebenaran. Bau kebenaran macam mana doa mak itu. Kan pasal dalam hadis Abi Daud, Nabi cakap pasal mayat. Nabi kata, "Idza sallaitumul janaz, idza sallaitumul mayit." Bila kamu sembahyang mayat, Nabi kata, "Fa akhlisu lahu du'a." Bila sampai doa tu kamu ikhlas kepada Allah. Jadi, kita kata antara hubungan ni, mak kepada anak kalau dia baca doa, ikhlas dia tinggilah. Dia tak mengharap apa. Maka betul perkataan tu tang situ aja. Adapun adakah semua mak itu berdoa, tak tahu lagi. Ada mak pergi naik kelab pun ada juga. Ada. Demikian dengan anak. Nabi kata anak soleh kan. Kenapa? Bila anak mak tu mati, anak doa, dia punya jiwa tu hidup. Dia hidup. Kawan-kawan doa bukan tak sampai, sampai. Tapi dia macam-macam lah. Jadi kesan dia, siapa boleh berdoa, jiwa dia hidup sungguh dengan mayat tu. Bila dia berdoa tu, sayu hati bermaksud dengan doa tu, maka doa tu sangat bermanfaat kepada si mati. Dia mati dulu, mak dia kemudian untung, yang tu tak ada untung apalah.
Dan itu tak ada apalah. Ha, betul dia tentang doa tu sajalah. Ha, doa tu betul lah. Dan Allah suruh kita doa dengan hati perut. Doa kita tak main-main. Doa dengan menunduk muka kita ke tanah. Kita mengangkat tangan kepada Allah dengan suaranya rendah. Memuji Allah, bermaksud dengan doa kita dan tidak dilalaikan apa-apa ketika kita baca doa. Allah suka doa macam tu. Rendahkan suara kita minta kepada Allah. Allah suka. Itu benar. Wallahu a'lam. Ada yang lain kah? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.